coba ukur lagi kandungan alkoholnya menggunakan ini namanya vinometer. Saya mengukur menggunakan vinometer. Ini range-nya 0 sampai 25%. Cara ngukurnya seperti ini, guys. Wine dimasukkan ke dalam seperti ini. Nanti ditunggu drop dia keluar dari atas selama 5 kali. 3, 4, 5. Langsung kita buang ke sini. Kita telungkupkan seperti ini. Nanti kita lihat di titik mana dia berhenti. Berarti di skala mana dia berhenti. Ini kelihatan berhenti di 16. Artinya kandungannya 16%. Ini 16%. Di sini ya lumayan, kalau 16% kita minum ya lumayan menggetarkan dada. Oke, ini coba saya minum ya. Rasanya lumayan, cuman belum terlalu bersih. Masih ada sepet-sepet sedikit. Mungkin ini harus ada tambahan. Mungkin teman-teman ada masukan, kira-kira tambahan apa yang dapat menghilangkan rasa sepet seperti itu. Silakan langsung komen di kolom komentar. Mungkin saya akan menambah apa begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Atau yang mau pingin coba, silakan mampir ke tempat saya. Saya lanjut makan juga, guys. Dapat kiriman RW, jadi sebenarnya belum dipanen anggur, tapi karena ada daging, jadi terpaksa saya coba panen di hari ke-7. Harusnya rencananya kemarin sih 14 hari, tapi karena ada ini jadi saya coba ambil, coba rasa. Karena daging ini kalau minum tanpa alkohol, aduh, rasanya belum pas, guys. Oke. Yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kawan.